hari ni kita nak buat review on this product Air Hydra. So ini kira no hassle punya scuba. Surface I supply for scuba eh. So you tak payah ada apa ni? BCD, tak payah ada tank. Okay, antara advantage dia, benefit dia eh. So ni ada beberapa benefit dia lah. Satu untuk rekreasi macam scuba tadi, snorkeling eh, untuk island activity, untuk commercial diving, cuci boat eh, cuci kipas boat. Dan juga selain daripada itu, untuk pool operator dia boleh guna untuk cuci kolam eh. Dan kita banyak juga buat underwater production. So dalam underwater film production, director tak payah tahu pasal scuba, dia boleh guna ni. Dia boleh tengok scene tu, dia boleh tengok framing, technical crew untuk film ya. Kalau commercial diving plan untuk buat apa sekarang ni? Basic cleaning tu, maybe untuk pool cleaning ataupun boat cleaning, macam-macam. Macam best juga kan pakai produk ni, boleh pakai nanti. Okay, Alif, saya sebagai commercial diver. So alat ni bagus untuk pakai sebagai commercial diver. Di sini untuk welding, underwater welding. Okay, lepas tu untuk inspection kapal. Selain saya daripada kerja itu, banyaklah kegunaan dia boleh guna pakai untuk commercial diving. Okay, so kita dah dengar tadi benefit air surface supply ni. Okay, sekarang ni selebar sikit eh. So ini dia rechargeable, dia guna rechargeable battery. Sekali charge boleh tahan 7 jam eh. That's penggunaan airbank dia boleh tahan selama 7 jam. So dia run on AC eh. Dia run on AC. So hose dia ni, okay, hose dia ni panjang dia 15 meter. 15 meter. Tapi optimum yang dicadangkan sebagai kita ni pun scuba diver juga kan. So katalah apa-apa masalah kita kalau nak buat sisa eh, jangan lebih 9 meter lah eh. Sebab 15 meter ni kalau host tu straight, so tak best lah kan. Kita tak dapat gerak sana sini. So 5 hingga 9 so be okay lah eh. Depth yang sesuai. Okay, sebagai scuba diver, rasa-rasa perlu tak basic untuk guna benda ni? Sebab okay, ini adalah regulator. So dia ada satu saja, dia ada primary je, dia tak ada secondary. Okay, so rasa-rasa perlu basic tak untuk bidding apa semua? Macam mana? Kena ada. Breathing, basic breathing kan, slow deep breathing, never hold your breath. Okay, lagi apa dia? Equalize every meter. Satu lagi, three basic scuba roll. Slow ascent for every dive. Slow ascent for every dive. So skill-skill lain yang rasa-rasa macam discover scuba sekarang. Dah tiba-tiba ni? Clear, regulator clearing. Okay. So tu antara basic lah. Lagi mask clearing, so takut nanti kabur siapa semua. So basically I rasa apa pun you kena ada minimum skill discover scuba diving. So boleh ambil discover scuba diving di dive buddy ya. So kita ada certified trainer, kita orang ni semua dive master juga dalam masa yang sama. Discover scuba diving harganya kurangnya RM150 2 jam sahaja. So kita cadangkan siapa yang beli ni, kita register juga untuk kursus discover scuba diving. So ini adalah demand wah. Demand wah maksudnya apa? Okay, dia hanya akan bagi air, supply air kalau kita tarik sedut saja. So dia akan masuk di demand. So bukannya macam kita tengok orang-orang yang yang curi kapal tu kan, potong besi dekat laut tu, dia betul dia ada satu compressor dekat atas, kemudian dia ada satu hose turun ke bawah, dia keluar bubble dia. So dia akan sip angin daripada situ dan dia akan, yelah, dia curi besi, dia potong besi, habis rack kita dekat Borneo tu habis hanya dengan menggunakan benda. So yang ini kita macam scuba, selesa. Dia punya IP dia, intermediate pressure dia macam dekat surface ya. Yeah. Okay,
So itu adalah basic dia. So sekarang kita tunjuk nak pasang kita nak assembly. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak prep benda ni. So ini dia punya exhaust dia. So kita pasang sini. So jangan takut kalau air masuk, sebab air tidak akan masuk pun. So dia ni one way. One way sahaja, dia tidak masuk air. Ini kita panggil quick connect. Sama macam lah scuba system dia. Okay, connectkan dia ni. Quick connect and release. Okay. Tarik, masuk, lepas, and then you boleh lock for safety. Okay, lock for safety. So dia tak boleh terbuka. Okay, good. So untuk first kita kena test sistem kita dulu. So kita akan tekan on sini. So tapi jangan lebih 15 minit ya. So kalau test dekat surface bukan underwater, jangan lebih 15 minit. Nanti ini dah penuh, dia akan off sendiri. Ya. Yeah? Okey, dan juga kita nak tengoklah circuit dia apa semua dia okey ke tak. So kita test ya. Apa apa jadi hos? Dia pump hos betul. Ini breathing macam biasa. Nanti you all semua akan cuba. Okay, so sekarang kita nak macam mana kita nak gunakan dia punya harness. Okay. This is the harness yang kita akan pakai dekat body kita. Alright. Supaya regulator ni dekat lah dengan kita guna. Kita ada beberapa kali lah yang juga kita, alright. So, dia akan pasang dekat body dan dekat pinggang dekat body, alright. Okay, so harness ni penting ya. Sebab apa kalau tak, kalau kita bergerak, dia akan follow kita. So, ini akan positif dekat sepi, dia akan timbul. So, ke mana kita pergi, dia akan follow. I follow you, okay. So, tengok macam mana harness dia dipasang. Okay, tengok belakang ni . Alright. Okay. Kita biasalah, kita sentiasa hold regulator by the hose. So tangan ni kita pegang sini. Okay, jangan pegang sini. Pegang sini. So kita beri macam biasa. Tenang, kita buatlah apa-apa kerja kita nak. So ini nak menarik, nanti kita akan test dia underwater. See you guys underwater. Untuk kita disconnect. So macam scuba juga, kita kena buat apa? Kita kena depressurize. Okay. So, tengah. Okay, kita depressurize dulu. So dia dah, pressure dah kurang, baru kita disconnect. Okay, so kita akan bawa dia ke surface. So dia tak berat mana pun, seorang je pun dia boleh lift benda ni . Tengok, nampak? So you boleh buat kerja di mana-mana . So dia ringan je. Okay, so kita letakkan dia dekat surface. Okay,
dia positively buoyant, dia positif. Tetapi kalau ada ombak ke apa, dia tidak akan masuk dalam mesin ni. Dia tidak akan short sikit pun. Ya, semuanya dah watertight, waterproof. So full entry, you nak buat giant strike pun boleh. Mask on. Regulator on. Wow! Terpijik dah macam scuba. Tengok kompresor ni, dia tengah supply air. Tetapi kalau air tu dia dah cukup, dia akan cut off. Itu kelebihan dia. So ini kita tak perlu takut kalau kena pun dia tidak akan masuk air. Nampak dia off, maksud dia air bank, dia punya air bank pada hose ni, tengok dia dia ketat, dia tegang. Okay, so itu menunjukkan dia dah fully charge. Wow, benda ni sebiji macam normal scuba diving lah. Memang tak ada beza. Lepas tu rasa lagi free lah, tanpa VCD apa semua kan. Gerakan semua lagi free. Something new. Rasa biasa eh, kita pakai regulator dengan scuba diving macam biasa. Memang terbaik tu. Menarik. Bila ni Amang Mak Murid, Haider ni gunaan dia. So saya dia boleh bertahan selama 7 jam. Dan lagi satu, bila kita guna benda ni, kita tak menggunakan VCD. So susah untuk dia turun ke bawah. Tapi yang memudahkan dia turun ke bawah adalah guna, kita gunakan weight system. So macam saya gunakan weight, dua weight, right, kiri dan kanan. Okay, kemudian dia natural buoyant. So bila kita tak menggunakan weight system, so dia senang terapung. Okay, so tengok pada badan dari anda, macam badan saya. So saya ulang lagi sekali, kita kena pakai dua weight sahaja. Wow, satu experience baru eh. Supply supply. So tak ada rasa berat apa pun, tak ada tank. So basically breathing dia sama macam scuba diving rasa dia, sebab intermediate pressure dia tu sama je. Okay, so ni ada pada saya, saya berani recommend.
Kepada semua, saya sendiri dah test, saya endorse produk ni ya. Memang terbaik. Terima kasih. Jumpa lagi. Saya sendiri dah test, memang terbaik. So kalau you all berminat, so produk ni kita akan ada di sini untuk 2-3 bulan ni. So untuk produk testing, kita akan buat pada every weekend, Saturday, Sunday. So daripada pukul 10-12 pagi, 2 hingga 4 petang, 11 petang. So itu untuk weekend Sabtu Ahad. So mana-mana yang berminat bolehlah datang tengok. Itu untuk public lah . Tetapi untuk corporate, untuk bisnes, kita boleh buat weekdays supaya kuranglah sikit gangguan di kolam, supaya kita boleh fokus untuk tunjuk. By appointment only . Untuk weekdays, by appointment only. So boleh contact saya di Dive Buddy Malaysia, 011 10 30 69 64 ataupun private number saya 013 013 727 4030. Okay, so terima kasih. Hey, Haida, mantap mantap.